militer Israel dilaporkan telah memasang pompa air di jalur Gaza. Pompa tersebut untuk membanjiri terowongan Hamas dengan air laut Mediterania. Demikian dilaporkan Wall Street Journal sebagaimana mengutip para pejabat Amerika Serikat. Laporan tersebut mengatakan bahwa pasukan pertahanan Israel telah memasang pompa air besar pada bulan lalu. Rekaman diduga simulasi saat militer Israel membanjiri terowongan Hamas beredar di Telegram pada Rabu 6 Desember 2023. Pompa tersebut dipasang di dekat kamp pengungsi Al-Sati di kota Gaza. Ini adalah strategi Israel memasang pompa air untuk membanjiri jaringan terowongan bawah tanah dalam waktu beberapa minggu. Israel juga telah memberitahu Amerika Serikat terkait rencana tersebut. Meski demikian, strategi tersebut belum diterapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.